Berarti suka di sini ya, Bu ya? Tapi ya hanya untuk mandi lewat. Kadang jajan misalnya. Okay. Itu dari sadar. Dari biasanya dari arah Cibubur. Mandi jajan di sini paling beli roti. Kadang-kadang masa enggak diterima gitu ya. Bawa aja. Bawa aja. Teh, nanti enggak bisa lepas. Enggak bisa hilang. Kan itu udah aku kasih lipstik. Kenapa kasih kutek lagi? Nah, buat di tangan kalau kutek tuh. Batalin di sini. Ayo teh, mama, makan. Ini gorengan nih. Gorengan teh? Mau nggak? Mau ada itu ada tahu, tempe, lontong. Itu ada juga tuh apa tuh? Kolak. Ini enak nih katanya ini isi oncom teh. Oncom ini nggak tahu isi apa. Sayur. Si ayam. Sayur. Apa kambing? Sambelnya habis tapi. Yeay. Devi, mau mie rebus? Pesan atau ke ibu? Ayam bawang. Oh, ayam bawang, Bu. Pedes gak? Pedes. Oh, pedes. Pedes. Oh, serius amat. Neng. Sama baru buka. Perdana nih buka. Kemi. Kemi. Pakai pop mie, Bu. Itu tepengnya lagi. Habisin ya Teh Devi ya. Habisin. Jangan enggak habis. Kayak tadi nasi Padang enggak habis. Bisa dibungkus kalau nasi Padang kan. Kalau ini enggak bisa dibungkus. Habisin, oke. Mau dikrimbat Teh Devi. Itu di salon di itu dulu make up dulu tadi. Hah? Iya, ditutup. Make up dulu. Biar seger ya, biar fresh ya, dikrimbat. Ini banyak banget ubannya, kalau bisa mah dikasih apa? Peditok. Warna. Oh, warna. Oh my god. Ini warna. Ini warna. Warna. Oh, warna, warna apa? Aku mas, hadir. Oh, iya. Warna apa mau warna apa, Teh Devi? Boleh hitam. Warna hitam? Nggak boleh warna hitam mah. Iya. Nggak boleh kalau warna hitam. Warnanya yang lain. Ungu. Ungu, ungu. Jangan. Jangan apa dong? Apa ya? Apa aja? Apa aja? Ya udah, penting krimbat dulu aja lah ya. Yang penting rapi, Tete. Biar biar seger, biar fresh. Rapi. Wey, akhirnya dikrimbat. Kakaknya awal gimana tadi kak? Iya masuk aku kan, kan memang aku tahu ya, kan tahu kaget. Aku langsung loncat. Loncat. Tapi aman kak. Iya, cuman kaget aja. Kaget aja. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Kak, tapi emang Teh Devi ini udah lama di jalan. Udah lama. Bahkan aku suka lihat di daerah di sana-sana. Kemarin kan aku kondangan ya di arah Bekasi.
aku lihat dia sana lagi jalan. Ya aku pikir ya berarti ini memang orangnya di jalan, nggak cuma di sini doang. Di, sampai Bekasi juga? Iya. Oh, jauh banget ya? Iya. Anaknya berapa? Tiga. Tiga. Sama siapa di rumah? Sama ibunya. Kak Devi ada suami nggak? Lalu Teddy itu punya anak tiga. Di mana rumahnya? Anaknya di mana? Sekolah. Oh, sekolah. Sekolahnya di mana? Di Babakan Kosokan. Babak apa di mana? Babakan. SD. SDN Babakan 04 ada kak? Ada. Oh. Nama anaknya siapa? Jangan pendek-pendek ya, Mbak. Oh, jangan pendek-pendek kak. Jangan pendek-pendek. Biar cantik, gak. Nanti kan panjang ke sini. Suka gak? Jangan terlalu pendek, gak bisa. Oh, gak mau. Oh, iya. Teh, namanya siapa anaknya? Yang dibabakan kesempat? Raihan. Raihan. Suaminya di mana? Suami di Jakarta. Suami di Jakarta? Di mana Jakartanya? Cipayung. Kerja di sana? Kerja apa? Rehannya kelas berapa, Teh Devi? Kelas 2. Kelas 2? Oh. Kelas 2 ya. SDN Babakan 4 di apa? Cilengsi ya? Cilengsi. Rawajamu. Abis ini nanti ke tempat peristirahatan Teh Devi ya? Kita mau silaturahmi ketemu anak Teh Devi ya? Oke? Okay? Oke okay, kak? Alamatnya di mana sih? Rawajamun terus apa alamat jelasnya? Tahu nggak Teh Devi? Nggak tahu. Pangling, ngeliatnya. Tawa dong. Diam dong. Udah kayak Amanda sama aku. Iya. Lihat sini. Nah, ya Allah. Ya Allah. Martin mana yang depan sini? Iya. Kenari? Mana? Itu, dia mah bukan pabrik CP, jadi banyak ada di belakang sana, di mampir ada dua kalau nggak salah ya. Di depan situ juga ada satu atau dua gitu kan. Itu maksudnya Sophie Martin ya? Iya, tas Sophie Martin, tas. Oh, okay. Tapi CV ya, bukan pabrik. CP ya. Di mana teh tadi teh? Di mana? Itu di depan. Oh, di Kenari. Oh, lo berarti di Sophie Martin Kenari. Oh. Oke, okay. Berarti teh orang sini dong. Cakep banget sih. Coba. Nah, itu lagi pakai lagi lipstiknya. Tapi enggak usah dikasih ke Pipi ya, lipstik aja. Terus Teh Devi kalau malam pulangnya kemana? Istirahatnya? Di mana? Rumah di gang Nangka ya. Atau di mana di situ di gang Nangka. Aku ikut ke sana boleh gak? Boleh ya, tapi aku antar ke sana ya. Pulang ya, kan udah ngantuk Pepe. Udah ngantuk. Oke, jangan tidur di jalanan, nanti udah banyak orang jahat ya. Tuh itu udah pakai perhiasan banyak tuh. Nanti kalau tidur di jalanan diambil gimana? Pulang ya di sini ya. Kakak aja pangling lo yang potong. Harus dah.